Wake up call saja ini sebenarnya soal failed nation ini. Anda setuju tidak ini? Atau berlebihan sampai mau menyinggung istilah failed nation? Ini pernyataan yang sangat lebay, tapi ketika itu sebuah kritik, ya itu bagus sekali. Karena biar gimana pun. Jadi lebay atau bagus nih sebenarnya, Mas? Lebay lah sebetulnya. Lebih pantasnya lebay. Tapi gini, kan kritik tadi disebut. Ya, kalau kritik nggak masalah. Selama ini sebagai masukan. Tapi kan gini, kita hari ini, bangsa ini, tidak bangsa ini, secara global, problem pandemik ini kan semua negara juga sedang menghadapi. Gitu. Kemudian negara juga hari ini memang hadir di tengah masyarakat, walaupun kita lihat ada beberapa kekurangan. Nah, kekurangan itulah coba sama-sama kita mengisinya, bukan malah melempar pernyataan-pernyataan atau diksi-diksi yang sebetulnya kontraproduktif. Gitu. Problem tabung gas apa yang kita ekspor ke India, itu kan bagian solidaritas kita sama warga dunia. Nah, kita punya komitmen membangun solidaritas kemanusiaan, itu tidak ada yang salah dalam hal ini negara khususnya pemerintahan Jokowi melakukan solidaritas kemanusiaan terhadap negara yang hari ini terkena musibah, dan kita kan tidak tahu ternyata kita juga kena musibah hari ini. Persoalan pandemik ini kan nggak bisa kita tangani sendiri, ini harus sama-sama, harus ada solidaritas nasional di mana semua warga bangsa bersatu padu untuk mencegah problem pandemik ini. Nggak bisa dibebankan ke negara, saya nggak yakin. Yang dimaksud Mas Ibas ini mungkin lebih pada juga bagian dari bersatu padu dengan cara mengingatkan gitu loh mungkin, Mas Eben, Bang Eben. Kalau mengingatkan dia nggak salah. Yang salah itu ketika dia menyampaikan diksinya soal negara gagal gitu loh. Kan kita nanti akhirnya orang akan reaktif menyampaikan kritikan Mas Ibas ini. Akhirnya berbalik ke Mas Ibasnya bahwa Mas Ibas mengkritik soal negara. Di sisi lain kita lihat beliau kan jarang hadir juga saat paripurna di DPR RI. Itu menjadi kritikan kita juga. Tanya aja pernah hadir nggak itu. Artinya gini, jangan juga mengkritik kalau seandainya juga dia punya kekurangan, itu bahaya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.